PBI Madiun turut memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022. Bersama Polres Madiun Kota, PBI Madiun menyambangi kediaman Santoso, salah satu wartawan senior. Semangat jurnalistik Santoso sangat penting untuk diteladani para juniornya. Peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2022 dilaksanakan PBI Madiun bersama Polres Madiun Kota dengan kegiatan bakti sosial. Hal ini dengan menyambangi kediaman Santoso, salah satu wartawan senior di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Santoso merupakan mantan wartawan Jawa Pos hingga berkecimpung di berbagai media di beberapa daerah. Hingga kini Santoso masih aktif menulis berbagai karya jurnalistik meski dengan kondisi keterbatasannya. Santoso sempat mengalami stroke, namun tidak menghilangkan semangatnya untuk mencetuskan ide dan gagasannya di dunia jurnalistik. Semangat itulah yang patut untuk diteladani bagi para wartawan juniornya. Madiun Kota bersama dengan PWI Madiun melaksanakan kegiatan HPN Hari Pers Nasional dengan mengunjungi wartawan senior Pak Santoso di kediaman. Karena kita harus menghargai bagaimana senior itu mendidik kita dalam hal berjurnalis, ya hari ini kita berkunjung kepada beliau, di mana beliau sudah mungkin tidak aktif dalam bagaimana jurnalis pada umumnya karena keterbatasan beliau pernah sakit, tapi dengan semangatnya ini yang kita lihat. Ya semangatnya beliau pernah kena stroke, kemudian bangkit, bahkan sekarang sudah bisa lebih baik daripada saat kena itu, udah tetap menulis sendiri apa yang ada di dalam pikirannya, terus dituangkan sehingga beliau terus mempunyai gairah untuk beraktivitas positif. Setahun kita tidak bisa menggelar kegiatan apapun termasuk dalam rangka Hari Pers Nasional. Tahun ini kita beranikan diri menggelar HPN secara sederhana. Yang kita lakukan dari BWI Madiun antara lain bersilaturahmi ke wartawan senior. Beliau kebetulan juga pernah menjadi ketua PWI pada tahun 1993 sampai 96 kalau tidak salah. Artinya apa? Kami termasuk teman-teman saya ajak ke sini untuk mendengarkan apa yang pernah dilakukan Pak Santoso, kemudian mencontoh spiritnya. Jadi dalam kondisi yang sudah sepuh, fisiknya juga nggak begitu baik karena diserang stroke, tapi toh masih tetap bisa berkarya setiap. Santoso mengapresiasi atas kunjungan rekan-rekan sejawat maupun para wartawan muda. Dirinya berpesan agar para wartawan terus belajar serta disiplin dalam berkarya. Wartawan harus mampu berkembang dan menyajikan informasi-informasi bagi masyarakat. Wartawan itu modalnya sebenarnya cuma satu, disiplin. Kalau belajar itu kan bisa sambil berjalan ya. Tapi yang jelas wartawan itu menurut saya adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi harus selalu mengupdate diri. Karena apa? Masyarakat kita ini kan semakin pintar. Nah kalau wartawannya tidak belajar terus akan ketinggalan. Kriswanto, JTV, Madiun.